Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Ana Sopana SE, MSIAK, CACMA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Malang, yang terhormat Bapak Dr. Nasrudin Mas SEMM, selaku Kepala Program Studi D3 Keuangan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Malang. Yang terhormat Mbak Alivia Widisa Fitri, selaku Ketua dari Himesia, beliau akan menjadi moderator kita dalam acara webinar hari ini. Yang terhormat para narasumber sekalian, antara lain Kak Ahmad Fauzan Fajar, selaku Presidium Nasional OSE. Yang kedua, Kak Adam Adi Nugroho, selaku Presidium Nasional OSE. Serta yang terhormat, Ibu juga teman-teman selaku peserta webinar series pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk sama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Acara ini merupakan acara webinar yang diselenggarakan oleh Prodi D3 Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Widyatama Malang, Fakultas Ekonomi Widyatama Malang. Webinar series ini menyusung tema Are You Ready for New Future Challenge? Semoga ilmu yang nanti kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat fit dunia wal akhirat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dan opening statement dari Dekan Fakultas dan Bisnis Fakultas Widyatama Malang kepada Dr. Ana Sopana SE, MSIAK, CAM, CMA. Kami persilakan. Monggo, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirobil alamin, pada Sabtu yang berbahagia ini, 19 September 2020, bertempat di ruang Zoom meeting, untuk kesekian kalinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyelenggarakan webinar series, ini mungkin sekitar 17 kali, kalau enggak 18, yang diadakan selama masa pandemi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzan, selaku Presidium FOSE, dan juga Kak Adam Adi selaku member dan juga anggota FOSE ya, atau pengurus FOSE, moderator Alivia, serta anak-anakku semua, panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir, matur nuwun atas supportnya, serta seluruh pengurus Himesia dan juga seluruh peserta seminar atau webinar dengan tema Are You Ready for New Future Challenges? Wah, ini temanya keren banget ya, bagaimana menghadapi masa depan ya. Tema ini sangat tepat dan sangat menarik di tengah situasi pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Jadi pandemi ini datang tiba-tiba, kita semua belum siap, tapi mau tidak mau, siap tidak siap harus menghadapinya. Oleh karena itu, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami senantiasa menyelenggarakan webinar berseri setiap minggu sekali, dengan harapan apa? Mengupdate ilmu pengetahuan, mengupdate pengalaman, dan juga untuk tidak hanya rebahan ya katanya kaum milenial. Jadi saatnya pandemi tidak hanya rebahan tetapi tetap berkarya. Salah satu wujud karyanya adalah dengan mengupdate ilmu pengetahuan dan juga jaringan di lewat Zoom ya, Zoom meeting ini. Yang kedua, atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber ya, Bapak Ahmad Fauzan dan juga Kak Adam Adi atas waktu dan kesempatannya yang
sudah bersedekah ilmu, memberikan sharing dan juga pengalaman kepada kita semua, sehingga insya Allah ilmu yang bermanfaat ini merupakan amal yang akan dibawa sampai sepanjang hayat ya, bahkan sampai akhirat. Dan kami berharap silaturahmi menggunakan media Zoom ini menjadi salah satu alat untuk membuka jaringan dan juga hubungan dengan berbagai institusi, salah satunya FOSE. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa segera melakukan kegiatan seperti dulu kala ya. Jadi seminar itu bisa bertatap muka secara langsung. Jadi sambil menunggu pandemi ini berakhir, tidak ada salahnya maka kita terus berikhtiar untuk melakukan berbagai kegiatan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar di Mesia dengan judul Are You Ready for New Future Challenges? Secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya-jawab yang dipandu secara langsung oleh Mbak Alivia Widisaputri selaku moderator. Kepada Mbak Alivia, dipersilakan. Terima kasih untuk Mbak Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada seluruh peserta dan Ibu Dekan, Bu Ana Sopana, tamu undangan webinar, Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Widyagama Malang. Sebelum kita mulai acara intinya, saya akan membacakan dulu profil dari kedua pemateri kita. Di sini saya akan membacakan pemateri kita yang pertama, yaitu Kak Ahmad Fauzan Fajar. Saya akan membacakan formal education dari 2004 sampai 2010 di GOIX Fajaran Jakro Makassar. Dari 2010 sampai 2013, 6 MP, Pixdo, Panther, Imikim, Putra, Max Besar. Dari 2016 sampai sekarang di Fakultas Ekors Des Bui Universitas Widyagama Malang. Untuk organization experience, beliau telah menyelesaikan sebagai wakil ketua rumusan ketua selanjutnya saya akan membacakan achievement yang diperoleh dari pembicara kita. Dia pernah menjadi langsung saja kita
lanjutkan untuk pembacaan materi dan penyampaian materi oleh Kak Fauzan. Untuk tempat dan waktunya kami persilakan. Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya memulai materi ini, boleh saya share screen dari saya saja karena ada beberapa perubahan sedikit dari materi. Mungkin teman-teman panitia, mohon maaf, bisa dijadikan host sebentar aja. Sayanya nanti share screen sendiri untuk materinya. Gak apa ya? Ya, baik, Kak. Bisa. Yang Ahmad Fauzan Fajar, jangan Fauzan F. Ahmad yang ACH, ACH Ahmad Fauzan Fajar. Karena saya login dari dua. Ahmad. Yang ACH Ahmad yang. Ini nggak iso dijadik nono. Kasih. Bisa enggak Olivia? Jadikan co-host. Jadikan co-host. Maaf ya Bu, sebelumnya. Apa? Saya enggak bisa karena saya bukan host. Oh iya. Atau Bu Ana dijadikan co-host dulu, nanti saya bantu. Yang ACH Achmat Fauzan, Achmat Fauzan F. Bu Ana dijadikan co-host deh, nanti saya bantu deh. Baik, Bu. Mohon maaf, masih sama si latihan semua, Pak. Enggak apa, Bu. Belajar. Okay, sebelumnya mungkin sambil menunggu, saya bisa mulai dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati, Ibu Ana Sopana, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama, Malang. Kebetulan saya juga dari kampus Malang, Bu, dari Brawijaya. Jadi berdekatan. Sekarang di mana, Pak Fauzan? Sekarang lagi di Makassar, Bu. Lagi di rumah. Saya asalnya Makassar. Ya. Mungkin sekitar pekan atau bulan depan baru ke Malang lagi. Yang saya hormati dekan, dosen, dan beserta jajarannya yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama. Yang saya banggakan teman-teman peserta webinar hari ini ada dari KSEI Himaisha Widyagama ya. Yeah. Terus peserta-peserta yang mungkin tamu undangan juga yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabikin nasta'in ala amurudun wadin. Salatu wassalamu ala sahabat al-ambiya al-musalin. Syairin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat kesempatan sehingga kita masih diberi waktu, masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berkumpul, masih bisa saling silaturahim di forum yang insya Allah diberkahi ini. Itu. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Baik teman-teman, sebelumnya tadi ada beberapa ini ya di CV saya kayaknya karena dikontak ke Word jadinya agak rusak, jadi mungkin saya bisa memperkenalkan diri dulu biar kita bisa lebih ya tak kenal maka tak taruh tak kenal maka tak sayang gitu. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Fajar, teman-teman bisa panggil saya Fauzan atau Ojan. Saya masih muda. belum bapak-bapak. Nanti Mas ya, masih... maaf saya koreksi, saya enggak tahu ternyata Mas. Iya. Jadi agak gimana gitu. Ada merasa lebih tua padahal sebenarnya dengan teman-teman peserta mungkin masih seumuran. Terus saya dari asalnya asal aslinya dari Makassar.
kebetulan sekarang lagi stay di Makassar, tapi lahirnya di Jakarta. Kemudian di SMP, SMP kebetulan mondok di pesantren di Makassar, terus lanjut di SMA di Gorontalo. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan studi di Brawijaya di Malang. Jadi kita mungkin dengan teman-teman yang ada di Widya Agama, kita saling ini ya, bertetanggaan gitu. Mungkin next next time kita bisa saling bertatap muka secara langsung ya. Tapi nggak apa-apa kalau sekarang bentuknya online. Baik, teman-teman semua, pada hari ini saya diminta untuk kita saling sharing aja ya. Karena kayaknya kurang pas misalnya kalau misalnya kita saya di sini hanya menyampaikan materi, tapi harapannya nanti kita bisa sharing terkait tema yang diberikan, dan ini juga tema yang cukup menarik nih, cukup menarik buat kita semua karena kondisi sekarang apalagi kita muda, para pemuda-pemudi yang sedang lagi mencari apa tujuan hidupnya ini mau kemana. Nah, ini mungkin kita bisa saling sharing di sini. Kayak gitu. Oke. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan bahas terkait millennials. Oh, ini tema yang menarik karena jarang banget ada apa ya teman-teman KASEI, kelompok studi ekonomi Islam itu yang ada di FOSEI, itu jarang banget bahas terkait millennials karena kebanyakan mungkin karena kita fokus kepada ekonomi Islam, tapi ya sebagai ekom robani kita harus juga aware atau mungkin peduli terhadap tema-tema seperti ini atau terkait persiapan kita untuk masa depan kayak gitu. Oh ya, hari ini juga saya akan ditemani juga sama teman saya, ada Mas Aan, ada Mas Denugraha, nanti bakal dilanjutkan terkait materi yang mungkin bakal lebih seru juga kayak gitu. Oke, pada hari ini teman-teman kita bahas milenial. Nah, saya pengen tahu dulu nih dari teman-teman semua nih, ketika mendengar kata milenial, apa yang terbenak di pikiran teman-teman? Apa yang terbenak di pikiran kita? Ini teman-teman bisa cek atau mungkin ketik di kolom komentar biar kita bisa lebih bisa interaktif juga. Bisa apa nih? Apa yang terbenak di pikiran kita ketika milenial apa ya? Mendengar kata milenial, kayak gitu. Apakah pemuda atau enggak apa-apa, satu kata, satu kalimat atau mungkin satu paragraf juga enggak apa-apa. Teman-teman ya silakan di chat di kolom komentar apa yang terbenak di pikiran kita tentang apa itu milenial. Oke. Okay. Saya tunggu nih dari teman-teman semua karena saya pengen tahu juga nih pandangan teman-teman terkait milenial itu apa sih, kayak gitu. Oke. Okay. Sambil menunggu saya pengen jelasin sedikit, saya sambil cek-cek ya di kolom chat nih. Nah, dari beberapa, saya sempat survei sedikit-dikit di internet, di berita-berita terkait milenial, apa sih yang berkaitan dengan milenial, dan ternyata kebanyakan ya meskipun ada beberapa yang positif, tapi dari banyaknya berita saya cukup apa ya, terkaget juga ketika mencari atau mungkin melihat pandangan dari ya kaum-kaum dunia maya terkait itu milenial. Oh, ini ada dari Teguh Prabono. Milenial adalah generasi penuh kreativitas dan teknologi. Oh yes. Ya, karena mungkin teknologi yang sangat mungkin bakal kita singgung banyak ya. Generasi digital pada era sekarang. Oh, generasi digital pada era sekarang. Oh, keren ya, generasi digital. Oke. Okay. Ini dari beberapa berita yang saya dapat, ternyata ini salah satu yang cukup menarik terkait milenial. Bangun tidur, generasi milenial langsung pegang HP. Ini mungkin sesuatu yang apa ya, agak lucu, tapi ya ya, kita sebagai milenial, dan insya Allah teman-teman di sini, sebagian besar dari teman-teman peserta dari webinar ini adalah milenial ya. Nah,
ini salah satu yang mungkin bangun tidur, pasti yang paling pertama yang kita cari adalah HP. Benar atau tidak? Benar apa? Benar banget. Nah, yang kedua. Nah, terus saya mencari lagi, wah ini yang cukup, cukup menggelitik juga nih. 95% kaum milenial terancam jadi gelandangan di 2020. Nah, ternyata ketika saya baca beritanya, gelandangan di sini yang dimaksud adalah mereka nggak punya rumah, kayak gitu. Mereka nggak punya rumah karena banyak generasi milenial itu yang belum memikirkan sampai ke sana, kayak gitu. Dan itu yang perlu kita persiapkan juga, kayak gitu. Nah, terus hanya 4% milenial yang bisa punya masa depan menyenangkan. Ini yang lebih ini lagi nih. Nah, ini pikiran-pikiran negatif ya banyak selalu masuk ke apa ya, mindset-mindset kita, terutama kita sebagai milenial itu berpikir wah susah nih nanti mencari masa depan, mungkin untuk menentukan masa depan yang baik itu sepertinya banyak perlu usaha atau ikhtiar yang lebih, kayak gitu. Dan ini nanti kita coba cek apakah benar milenial itu kebanyakan mereka nggak punya tujuan atau masa depan yang baik atau gimana, kayak gitu. Nah, saya masih tunggu ya teman-teman, dari teman-teman pandangannya terkait apa itu milenial. Terus, nah ini lagi deh, survei milenial bisa habiskan 11 juta per bulan demi lifestyle. Weh, biasa kan ada di YouTuber-YouTuber, di YouTube-YouTube itu ada outfit, berapa outfit kamu, ada yang sampai, bahkan nggak, 11 juta itu masih kurang. Kalau saya lihat ya, tapi kalau dari saya sebenarnya nggak sampai 11 juta, mungkin 1 juta atau 2 juta aja. Apalagi mahasiswa yang butuh duit. Nah, ternyata memang dari survei ini ada rata-rata dari kaum milenial itu menghabiskan 11 juta per bulan demi lifestyle. Kayak gitu. Karena memang lifestyle, teknologi, lifestyle itu sangat berkaitan dengan millennials. Kayak gitu. Nah, ini mungkin sedikit gambaran yang ada di dunia maya terkait milenial. Tapi ini kan menurut saya ini hanya pandangan-pandangan negatif ya terkait milenial. Tapi nanti kita coba cek atau mungkin saya sudah nyari beberapa literatur dan beberapa survei. Ternyata banyak hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari kaum-kaum milenial. Nah, terkait milenial. Nah, sebelumnya mungkin kita harus kenal dulu nih apa itu generasi milenial. Jadi generasi milenial itu teman-teman atau biasa disebut generasi Y. Jadi generasi Y ini yang lahir sekitar tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Jadi mungkin teman-teman yang lahir pada tahun sekitar tahun ini ya teman-teman bisa termasuk dalam generasi millennials. Nah, generasi millennials ini atau generasi Y ini merupakan orang-orang yang lahir dari generasi X. Jadi sebelum kita, mungkin orang tua kita itu dikatakan generasi X. Nah, kitanya ini dikatakan generasi Y. Dan anak-anak kita nanti, kalau teman-teman nanti sudah menikah dan punya anak, itu dikatakan generasi Z. Kayak gitu. Jadi itu ya, mungkin kalau biar teman-teman nggak bingung, siapa nih generasi Y, generasi X, generasi Z. Nah, ini. Jadi generasi Y itu ada generasi milenial. Nah, biasanya millennials itu adalah generasi muda yang berumur 17 sampai 37 tahun atau biasanya di bawah 30 tahun sih. Dari beberapa literatur yang saya baca seperti itu. Nah, ada tiga hal yang selalu berkaitan dengan millennials. Yang pertama teknologi, yang kedua internet, yang ketiga media atau TV. Dan yang keempat mungkin tadi ada lifestyle juga ya, tapi yang paling berpengaruh, yang paling membedakan antara millennials generasi Y dengan generasi X itu adalah teknologi, cara berpikir, cara bekerja itu sangat tergantung pada teknologi kayak gitu. Dan itulah yang membedakan antara generasi Y dengan generasi X seperti itu. Nah, ada survei, saya dapat satu survei menarik dari lembaga Center for Strategic and International Studies, nah atau disingkat CSIS. Nah, mereka survei terkait milenial yang ada di Indonesia. Ini diambil dari sekitar 600-an responden. Dan ketika direspon, ini ada beberapa poin atau mungkin beberapa poin yang di survei. Nah, ternyata
itu sekitar 94,8% millennials itu punya optimis dalam masa depan kehidupan mereka. Jadi ternyata memang rata-rata milenial itu punya apa ya rasa optimis bahwa mereka di kedepannya itu bakal sukses kayak gitu. Itu yang pertama. Ini yang mungkin bisa jadi nilai plus atau mungkin kondisi milenial di saat ini seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga pasti punya ya. Dan harapannya kita pasti punya optimisme dalam masa depan kita ya. Jangan pesimis. Wah, nanti saya setelah kuliah nggak ada ini dan lain-lain. Susah nyari kerja atau apapun itu ya jangan pesimis, kita optimis deh. Karena memang milenial-milenial yang lain itu mereka optimis ya gitu terhadap masa depan kehidupan mereka. Nah, terus yang kedua ini ada survei dia mengukur tingkat kebahagiaan dari milenial. Dan ternyata memang ya milenial itu punya tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibanding kaum non-millennials, yaitu atau di atas 30 tahun. Nah, dan harapannya kita juga sebagai millennials yang ada di sini itu tingkat kebahagiaan juga bisa menjadi apa ya nilai plus atau mungkin manfaat yang kita harus ketahui bahwasanya millennial itu punya tingkat kebahagiaan yang tinggi. Artinya ya meskipun dari banyaknya tugas, banyaknya permasalahan kehidupan yang kita lalui, ternyata kebahagiaan itu sangat penting juga. Gitu. Terus, nah ini ada beberapa minat yang diteliti, yang disurvey juga. Nah ini ada banyak minat dan ternyata dari banyaknya minat yang ada itu milenial sangat tertarik dengan olahraga. Itu olahraga ini yang minat olahraga ini sangat tinggi. Mungkin dari teman-teman juga yang ada di sini peserta-peserta yang ada di webinar ini ya minat kita terhadap olahraga mungkin kebanyakan ya lebih condong ke sana kayak gitu. Dan yang paling tidak diminati ya ini ada menulis. Nah ini terus ada isu-isu politik, membahas isu politik ini jarang nih sebenarnya yang diminati oleh para milenial sekarang ini. Terus apalagi ya permainan teknologi baru, oh ternyata memang milenial lebih ini. Terus beragama. Nah, ini ada perbedaan sebenarnya. Kalau kita lihat di sini kaum millennials dibandingin dengan kaum non-millennials itu ternyata minatnya terhadap agama itu lebih banyak pada diminati oleh kaum non-millennials. Ya, padahal sebenarnya kita sebagai millennials pun harus minat atau mungkin harus mendalami juga terkait yang berbau agama ya. Gitu. Ini yang mungkin jadi gambaran kondisi milenial di sekarang ini seperti apa sih kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian milenial Indonesia dalam angka. Nah, ternyata dari 1 dari 3 penduduk Indonesia adalah milenial dan 8 dari 10 generasi milenial itu terkoneksi dengan internet. Jadi bisa dikatakan teknologi internet itu sangat berpengaruh pada kehidupan dari seorang dari kaum millennials gitu. Terus 30,7% generasi milenial itu minimal 2 minggu sekali ke mall. Ini yang ini juga. Tapi kalau sekarang kan lagi pandemi ya. Ini surveinya sebelum pandemi. Jadi ternyata memang ya tadi mungkin benar juga apa yang dikatakan oleh salah satu media itu hampir 11 juta dihabiskan per bulan untuk lifestyle. Nah, ini mungkin sangat berpengaruh juga ya di data ini bahwasanya 30,7% itu rata-rata milenial di mall 2 minggu sekali kayak gitu. Kalau teman-teman gimana? Pasti pernah ya ke mall ya. Apalagi kaum-kaum muda pasti sering. Terus 40,1% generasi milenial memiliki akun Instagram. Ya, kenapa akun Instagram? Karena mungkin bisa bilang Instagram ini sangat ini ya, teman-teman. Sangat
menarik juga karena di sana ada biasanya lebih ke menampilkan foto, video, video-video menarik, terus foto-foto dari akun-akun pribadi juga, kan biasa di Instagram, dan itu ternyata memang sebagian besar, kebanyakan dari milenial itu punya Instagram. Terus generasi milenial masih baca surat kabar. Oh ya, ternyata 22,3% itu generasi milenial masih membaca surat kabar. Nah, apakah dari kita, dari teman-teman atau kita yang ada di webinar ini, itu masih membaca surat kabar? Atau tidak? Ini menjadi pertanyaan menarik juga nih buat kita. Dan saya rasa membaca surat kabar itu juga sangat penting ya buat kita. Gitu. Nah, ada 9 perilaku milenial yang Indonesia yang harus kita ketahui dulu ya teman-teman. Sebelum kita mengetahui apa aja yang perlu kita persiapkan di kedepannya untuk milenial. Nah, ini ada beberapa hal yang kita harus kenali dulu diri kita, kenali dulu kaum milenial yang ada di Indonesia, baru nanti bisa kita, oh ternyata rata-rata kaum milenial seperti ini, oh berarti kita harus persiapkan seperti ini. Begitu. Nah, yang pertama itu ada kecanduan internet, terus yang kedua mudah berpaling ke lain hati, nah ini nanti bisa diklarifikasi ya. Terus ada ketiga, dompet tipis, keempat, kerja cepat, kerja cerdas. Nah, ternyata memang kaum milenial itu kerjanya kerja cepat dan kerja cerdas. Terus, nomor 5 itu bisa apa aja, terus nomor 6 itu liburan kapan saja, di mana saja. Nah, nomor 7 ini yang mungkin agak sedikit apa ya, bisa dibilang negatif sih ya, cuek dengan politik. Terus ada yang ke-8 suka berbagi, yang ke-9 itu tidak harus memiliki. Nah, ini nanti kita bisa bahas satu-satu dulu. Yang pertama, kecanduan internet. Nah, ternyata memang dari kondisi kaum milenial yang Indonesia, memang internet sangat berpengaruh banget ke kaum milenial, karena kehidupannya itu pasti sangat bergantung dengan internet. Bahkan bisa dibilang internet sini kita meskipun punya teknologi HP, tapi kalau misalnya internetnya nggak ada, ya percuma kayak gitu. Jadi karena semua itu bisa diakses dari internet, kayak tugas, terus berhubungan dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman, itu sangat berpengaruh dengan internet. Dan ternyata dari survei itu ternyata generasi milenial itu konsumsi terhadap internet itu bisa di atas 7 jam sehari, gitu. 7 jam sehari, dan ini sangat tinggi ya teman-teman. Jadi berarti kita dalam kalau sehari kan kita tidur sekitar 9 jam ya, ya paling maksimal 10 jam, terus 12, berarti tinggal sekitar 14 jam, berarti hampir setengah hari kita habiskan untuk internet. Wah, ini yang bisa jadi hal yang positif atau negatif, tergantung kita bagaimana memanfaatkan internet itu. Terus, Nah, yang kedua adalah ternyata milenial itu mudah berpaling ke lain hati. Nah, ini berkaitan dengan lifestyle ya, teman-teman. Bukan hati yang ini ya, bukan hati yang itu tuh. Enggak ya. Jadi, ini bahasnya terkait lifestyle dari kaum milenial. Nah, ternyata memang dari kaum milenial itu punya selera terhadap suatu produk itu berpindah-pindah atau mungkin berganti-ganti kayak gitu. Misal dari lifestyle kita, misal kayak kebutuhan dari pakaian yang tadinya kita suka ini, akhirnya kita ganti ini, terus ini juga smartphone juga yang kita punya itu kadang juga teman-teman biasa ganti-ganti ya, itu karena memang seleranya dari kaum milenial sini sering berganti-ganti kayak gitu. Jadi tidak ada tidak konsisten atau enggak istiqomah nih dari ininya. Dan tingkat loyalitas milenial kepada merek atau perusahaan institusi itu ternyata lebih rendah dibanding generasi yang lebih tua. Dan ya biasanya dari kaum non milenial itu ya dia kan rata-rata karena mereka sudah nyaman dengan merek yang mereka pakai, akhirnya mereka ya udah tidak usah ganti. Terus yang ketiga, dompet tipis. Nah ini, generasi milenial bukan berarti mereka tidak punya uang. Mereka lebih suka
lebih suka dan lebih sering bertransaksi secara cashless atau non tunai. Nah, ini memang kehidupan dari non milenial sekarang itu kayak gitu. Dan kadang ya dari kita mungkin nggak apa-apa sih kalau misalnya dompet kita ketinggalan di rumah, tapi yang penting HP kita itu nggak ketinggalan gitu. Karena ya kalau mungkin dompet ketinggalan ya bisa kita ganti lewat, ya sekarang kan teknologi sudah canggih banget ya, banyak platform-platform yang digunakan untuk alat transaksi dan itu sangat memudahkan bagi kita kayak gitu. Terus yang keempat, kerja cerdas dan kerja cepat. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara generasi baby boomers. Ini baby boomers itu generasi yang sudah ya mungkin di atas generasi X ya. Nah, terus ada generasi X, terus generasi millennials. Ini yang membedakan antara beberapa generasi yang cara mereka bekerja. Kalau misalnya dari generasi baby boomers, terus generasi X, itu mungkin cara bekerjanya lebih kepada, bisa dibilang sih tidak sangat tergantung pada teknologi, kayak gitu. Ya, karena mungkin pada saat itu generasi X atau mungkin generasi baby boomers, untuk pemaham atau mungkin tingkat kepekaan atau mungkin terhadap teknologi itu masih lebih tinggi dimiliki oleh kaum millennials gitu. Tapi bukan berarti generasi X atau generasi boomers itu nggak paham terkait teknologi, tapi millennials itu berpikirnya itu efektif dan efisien ya, seperti teknologi ya. Teknologi kan pasti memudahkan kita bekerja dan lain-lain, itu sangat inilah, nah, sangat bergantung pada teknologi. Itu cara kerja dari kaum-kaum millennials. Nah, meskipun kita di sering rebahan atau apapun, tapi harapannya enggak rebahan itu enggak hanya sebatas hanya melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, tapi rebahan itu kita bisa saling mencari informasi lewat teknologi, manfaatkan teknologi meskipun dalam kondisi rebahan kayak gitu. Jadi tetap informasi dan apapun itu kita tetap bisa akses dalam melalui teknologi kayak gitu. Jadi kerja cerdas dan kerja cepat yang dimiliki oleh kaum millennials. Terus ini ternyata memang yang kaum millennials itu bisa apa aja kayak gitu. Ya. Bisa apa aja, dan ini menjadi kabar baik buat teman-teman semua. Karena seharusnya kaum millennials itu punya skill multitasking. Jadi dia bisa apa aja. Entah itu dan biasanya dari cara kerja kaum millennials itu bisa dikerjakan dalam satu waktu bersamaan kayak gitu. Dan karena memang tadi yang dikatakan sebelumnya, survei sebelumnya bahwasanya kaum millennials itu kerja cepat dan kerja cerdas karena internet dan teknologi itu sangat membantu dari kaum millennials. Itu. Terus ini ya, liburan kapan aja dan di mana aja, satu dari tiga millennials Indonesia pasti melakukan liburan minimal satu kali dalam setahun kayak gitu. Nah, ini mungkin destinasi favorit dari kaum millennials, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Malang dan Bali. Nah, pasti teman-teman punya. Dan ternyata memang ini yang kondisi millennials sekarang itu yaitu sangat senang dengan liburan ya. Ya, liburan entah itu kemana, traveling dengan teman-temannya, kadang juga ada yang muncak, ada yang ke pantai dan lain-lain kayak gitu. Terus, nah ini nih yang ketujuh ini agak sedikit negatif ya pandangannya. Ternyata memang kaum milenial itu cuek dengan politik ya. Mungkin karena memang kaum milenial itu lebih ke belum tertarik dengan hal-hal yang berbau politik. Karena kan lebih suka dengan ya hal-hal yang berbau dengan teknologi, terus generasi-generasi sekarang itu lebih suka terhadap hal-hal yang trending kayak gitu. Kan kalau mungkin untuk politik ini kita biasanya lebih diminati atau mungkin lebih biasanya lebih diisi oleh generasi-generasi yang lebih tua. Tapi bukan berarti teman-teman kita enggak peka atau mungkin kita cuek dengan politik. Nah, ini yang mungkin harus kita aware lagi, kita harus care lagi nih terhadap dunia perpolitikan ya. Meskipun tidak terlibat tapi kita paham dengan apa yang terjadi dengan dunia politik yang ada di Indonesia. Gitu.
Terus, nah ini kemudian kondisi milenial sekarang itu ternyata suka berbagi, gitu. Berbagi, entah itu untuk aktivitas sosial atau sharing dengan keluarga atau mungkin teman-teman yang lain, kayak gitu. Terus, nah ini terakhir mungkin kondisi atau mungkin perilaku dari kaum milenial itu dia tidak harus memiliki, karena kondisinya sekarang kan ya kita bisa melakukan apapun itu, tapi nggak harus memiliki. Misal nih, kita mau naik mobil, atau mungkin kita mau kemana gitu, kita nggak harus punya mobilnya, kita nggak harus punya motornya, tapi kita bisa sewa, atau mungkin kita bisa akses lewat platform-platform yang ada. Jadi, kita bisa melakukan apapun itu, tapi kita nggak harus memiliki. Nah, itu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi milenial saat ini. Kayak gitu. Nah, terus, nah ini, itu dari 9 perilaku atau mungkin kebiasaan yang ada di kaum milenial, dan harusnya beberapa hal dari kesembilan itu kan ada yang positif dengan ada yang negatif, teman-teman bisa manfaatkan yang positif ya. Yang negatif itu teman-teman bisa bisa tingkatin lagi, kita bisa kurangi lagi. Misalnya kita ada beberapa tidak cuek apa cuek terhadap kondisi politik, terus terus ada tadi juga yang apa lifestyle-nya yang suka berganti-ganti, akhirnya duitnya semakin boros, kayak gitu, pengeluarannya semakin boros, kayak gitu. Jadi itu yang perlu kita ini minimalisir, kayak gitu. Nah, selanjutnya tantangan nih, tantangan buat teman-teman generasi milenial saat ini. Ini berdasarkan data yang saya ambil dari Kementerian Kepemudaan. Ternyata memang dari Indonesia, teman-teman, di Indonesia itu pada tahun ini kita sudah memasuki masa kesempatan emas demografi atau biasa dikatakan bonus demografi. Ini mungkin sangat sering kita dengar, sangat sering tidak asing lagi di telinga kita, karena kondisi bonus demografi ini adalah kondisi di mana usia produktif itu lebih tinggi dibanding usia non produktif. Artinya tenaga kerja terus angkatan kerja yang ada di Indonesia itu sangat melimpah, kayak gitu. Nah, artinya ketika sangat melimpah, persaingan yang ada di persaingan yang ada di Indonesia di usia usia produktif atau mungkin angkatan kerja, tenaga kerja yang di Indonesia itu saling bersaing, kayak gitu. Jadi ini yang mungkin perlu teman-teman siapkan. Ini yang jadi tantangan buat kita. Nah, harapannya sekarang ini kan kita kondisinya lagi menuntut ilmu di universitas, dan itu mungkin bisa jadi model kita untuk bersaing nanti ke depannya. Dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin bakal disampaikan ke depannya, atau mungkin setelah ini ada penyampaian apa yang perlu kita siapkan untuk ke depannya nih terhadap menghadapi bonus demografi yang ada di Indonesia, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada tantangan dan ini ada beberapa poin atau beberapa hal yang harus kita pahami, teman-teman, terkait tantangan dan peluang yang ada di buat kaum milenials. Yang pertama adalah pandangan terkait keagamaan. Nah, banyak dari beberapa kaum milenials itu sangat cuek ya terhadap agama. Tadi juga dari beberapa survei itu ternyata minat kita terhadap agama itu sangat kurang ya. Dan itu yang perlu kita perbaiki, pandangan kita terhadap agama. Karena memang ketika kita kerja, atau mungkin ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, untuk mendalami keagamaan itu sangat kurang. Ini mungkin saya dapat pengalaman, atau mungkin dapat testimoni dari salah satu dosen saya, pernah disampaikan bahwasanya, pernah saya tanya ke dosen saya, apa yang hal yang paling bapak, itu kan bapak ya, apa hal yang paling bapak kecewa, atau mungkin apa yang sangat bapak sesali ketika jadi mahasiswa itu bapak tidak melakukan hal itu, kayak gitu. Dan ternyata jawabannya adalah salah satunya adalah pendalaman keagamaan, gitu. Karena banyak forum-forum atau mungkin diskusi-diskusi terkait agama yang mendalami terhadap agama itu bisa kita manfaatkan ketika kita mahasiswa. Dan ternyata kata dosen saya itu,
setelah kuliah atau mungkin setelah masuk ke dunia kerja untuk apa mendalami agama kita atau mungkin mendalami suatu hal-hal yang berkaitan dengan agama itu sangat kurang waktunya karena memang kita bakal fokus terhadap kerjaan kayak gitu. Makanya mungkin di saat ini teman-teman silakan manfaatin waktu untuk mendalami agama karena ini sangat penting ya. Untuk ya enggak hanya di dunia karena kan kita sebagai umat muslim juga mempercaya bahwa ada dunia setelah dunia ini gitu. Terus ada yang kedua itu ada ideologi dan partisipasi politik. Nah, ini mungkin terkait politik lagi nih. Dan tadi sempat disurvei juga ternyata banyak kaum milenial cuek dengan politik kayak gitu. Ya. Karena mungkin tadi kondisinya adalah karena mungkin kondisinya adalah tadi kaum milenial itu sangat suka dengan hal-hal yang berbau trending, berbau teknologi gitu. Nah, tapi bukan berarti yang teman-teman partisipasi politik terus kondisi politik Indonesia itu kita cuek karena ya kedepannya itu yang mengisi bangku-bangku kepemerintahan adalah kita gitu. Makanya jangan sampai kita sampai sangat tidak peka atau tidak perlu terhadap dunia politiknya meskipun ada yang teman-teman yang beberapa yang mungkin tidak suka tapi sebenarnya kita bisa tahu lah kondisi perpolitikan itu seperti apa di Indonesia. Terus yang ketiga adalah nilai-nilai sosial. Nah, nilai-nilai sosial ini mungkin dari beberapa kaum milenial itu masih ada yang kurang kayak gitu. Karena nilai-nilai sosial ini ya kondisinya adalah karena kita dimanjakan dengan teknologi akhirnya teknologi ini membawa kehidupan sosial dengan interaksi kita secara langsung itu terhambat kayak gitu ya meskipun ada peribahasa yang mengatakan bahwasanya mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Nah, ini yang perlu kita perbaiki lagi di pemahaman atau mungkin kondisi di komunitas. Dan nilai-nilai sosial ini sangat penting juga. Terus yang keempat adalah pendidikan, pekerjaan dan kewirausahaan. Nah, ini yang sangat perlu kita persiapkan, pendidikan, pekerjaan dan kewirausahaan. Pertama dari terkait pendidikannya. Pendidikan ini sangat penting. Ya, kenapa sangat penting ya? Karena tadi ada bonus demografi yang bakal kita hadapi, yaitu persaingan-persaingan di dunia kerja itu yang bakal menentukan salah satunya dari pendidikan juga. Pendidikan ini yang bakal menentukan kualitas dari individu seorang millennials kayak gitu. Jadi kita harus persiapkan juga teman-teman terkait pendidikan. Terus pekerjaan juga yang sangat ya tadi tantangan buat kita pekerjaan yang bakal sangat banyak kompetitifnya, banyak persaingannya. Nah, maka dari itu kewirausahaan adalah salah satu solusinya juga. Ya meskipun saya juga dari beberapa teman dan itu banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang sudah merintis usaha dan alhamdulillah juga sebenarnya saya waktu beberapa bulan kemarin beberapa semester kemarin semester ke 6 atau semester 5 gitu sempat sampai sekarang pun juga lagi dengan teman-teman itu lagi ngerintis usaha dan itu mungkin bisa jadi bisa jadi modal buat kita kayak gitu ya. Mungkin ketika teman-teman tidak nauzubillahnya atau kondisi terburuknya adalah kita nggak dapat pekerjaan, maka mungkin dari kita diminta untuk menciptakan pekerjaan dengan melalui kewirausahaan kayak gitu. Dan itu mungkin yang harus kita bisa persiapkan nih dari sekarang teman-teman kewirausahaan kayak gitu. Terus ada teknologi dan internet. Nah, teknologi dan internet ini yang sangat berpengaruh dengan kondisi milenial dan kita harus melek juga nih terhadap teknologi nggak cuman di sosial media tapi teknologi yang terkait berkaitan dengan skill atau mungkin soft skill hard skill yang dimiliki oleh seorang milenial itu harus dipenuhi dari sekarang kayak gitu teknologi dan internet gitu pemahaman kita terkait teknologi juga sangat
Terus yang terakhir adalah tantangan dan peluang adalah gaya hidup atau lifestyle dari seorang millennials, yaitu atau kaum millennials. Dan ini gaya hidup atau lifestyle ini ya pasti setiap individu millennials itu sangat ini ya, sangat care terhadap lifestyle-nya, karena sekarang kan ke apa ya zamannya adalah zaman-zaman bisa dibilang sih apa ya, gaya hidup itu sangat menjadi kebutuhan pokok juga nih bagi seorang millennials. Makanya ada beberapa contoh yang tadi saya sebutkan itu biasanya mahasiswa itu outfitnya itu sangat sangat ini ya, sangat sangat mahal, dan itu yang perlu ini, yang perlu di jadi perhatian khusus nih buat kaum millennials. Dan ini mungkin bisa jadi peluang juga nih teman-teman, gaya hidup. Misal tadi kita berbicara terkait kewirausahaan. Kewirausahaan ini beberapa orang juga itu sangat karena kondisinya sekarang millennials lebih suka dengan hal-hal yang berbau dengan lifestyle, akhirnya kewirausahaannya lebih difokuskan kepada sana. Dan itu sangat bisa dibilang jadi peluang bagi kaum-kaum millennials untuk menciptakan suatu usaha kayak gitu. Nah, terakhir mungkin poin terakhir yang bakal saya bahas teman-teman, apa nih yang strategi yang kita siapkan? Sebenarnya strateginya itu teman-teman pasti udah tahu ya, pasti teman-teman udah tahu apa yang perlu kita siapkan tadi, apa yang saya sampaikan terkait dengan apa soft skill, hard skill, terus tantangan-tantangan tadi yang sudah saya sebutkan, pendidikan, terus yang kita harus siapkan juga. Cuma ada satu hal yang mungkin ini sangat basic ya teman-teman, sangat dasar banget, tapi ini mungkin bisa menjadi masukan atau mungkin bisa jadi hal yang bisa kita ubah kayak gitu. Nah, ada satu buku yang pernah saya baca, itu bukunya judulnya adalah The Power of Habits atau Kekuatan dari Kebiasaan. Nah, dari buku itu sebenarnya sangat banyak insight banget, dan ini berdasarkan penelitian juga nih teman-teman. Jadi ini bisa dibilang sih nggak hanya sebatas opini, tapi ini ada penelitiannya juga. Nah, The Power of Habits ini membahas terkait kebiasaan atau mungkin kekuatan dari kebiasaan. Bagaimana kebiasaan itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Gitu. Nah, dari tiga ini ada tiga poin pembahasan. Itu yang pertama The Habit Loops, terus The Craving Brain, terus yang ketiga adalah The Golden Rule. Nah, ketiga ini sangat berpengaruh pada kehidupan atau mungkin habits, kebiasaan dari seorang enggak hanya milenial saja, tapi kaum milenial juga sangat berpengaruh terhadap kebiasaan. Dan kebiasaan ini yang bakal menjadi penentu bagaimana kehidupan kita ke depannya. Yaitu karena tadi salah satu kebiasaan yang sempat saya singgung adalah kita bangun tidur itu megang HP. Nyari HP itu salah satu kebiasaan. Nah, ini kita coba bahas ya. Pertama adalah the habit loops. The habit loops ini merupakan salah satu penentu atau mungkin pemantik dari sebuah kebiasaan. The habit loop ini menceritakan tentang bagaimana seorang itu bisa timbul suatu kebiasaan kayak gitu. Nah, dalam buku ini itu dijelaskan bahwasanya satu penelitian ternyata di setiap makhluk hidup manusia itu ada salah satu bagian otak, kalau teman-teman tahu di bagian otak itu namanya basa ganglia. Nah, bagian otak ini, basa ganglia ini, kalau dia hancur atau mungkin diisi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, itu maka kebiasaan itu bakal sesuatu hal yang wajar kita lakukan. Gitu. Nah, ini yang bakal menentukan kehidupan kita. Kenapa? Karena ya kebiasaan itu yang sangat berpengaruh ya. Basa ganglia. Nah, bagian basa ganglia ini yang sangat bisa dibilang sih jadi apa ya, poin atau mungkin bagian yang sangat vital dalam otak kayak gitu. Nah, ini ada satu penelitian. Penelitian itu ada seseorang yang dia apa ya, bisa dibilang bagian basa ganglianya itu rusak atau mungkin ya akhirnya kebiasaan-kebiasaannya itu yang sering mereka dia lakukan itu dia nggak bisa. Contohnya nih, teman-teman kalau buka pintu itu teman-teman tahu bagaimana cara buka pintu atau mungkin teman-teman bagaimana cara tahu bagaimana menyalakan televisi, bagaimana menutup pintu, mematikan televisi. Nah, itu terekam dalam basa ganglia gitu. Nah, kalau teman-teman isi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, misal kayak
melakukan ya misal kebiasaannya kayak rebahan aja, itu kan kebiasaan-kebiasaan buruk. Terus buka-buka sosmed yang isinya sesuatu yang nggak berfaedah, itu kan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah itu yang kalau teman-teman isi itu yang ada di otak teman-teman, itu bakal menjadi kebiasaan-kebiasaan yang bakal teman-teman sering melakukan kayak gitu. Nah bagaimana kebiasaan itu bekerja? Nah ini the craving brain. Nah itu bagaimana menciptakan kebiasaan atau bagaimana kebiasaan itu bekerja? Nah ternyata kebiasaan bekerja itu diawali dengan pertama ada cue atau tanda sederhana, yang kemudian ada reward. Nah kalau teman-teman lihat atau mungkin salah satu kebiasaan convenience tadi yang saya sebutkan, bahwasanya kita kalau bangun itu pasti mencari HP ya, mencari HP karena itu bisa menjadi apa ya, bisa jadi barang yang nggak boleh hilang dari kehidupan kita itu. Nah itu kebiasaan itu yang sudah terekam dalam basa ganglia seseorang kayak gitu. Nah bagaimana itu bekerja? Kebiasaan itu bekerja ada dari dua faktor. Yang pertama ada cue atau tanda, tandanya itu misal kayak gini. Teman-teman keluar, misalnya teman-teman punya kebiasaan berolahraga di pagi hari, lari-lari pagi misalnya, lari-lari subuh, jogging ya. Nah, teman-teman keluar nih. Nah, salah satu tandanya adalah ketika teman-teman keluar dari pintu, teman-teman melihat sepatu. Itu cue, bisa dikatakan itu cue. Cue-nya itu yang menjadi tanda pertama, oh, ada sepatu nih. Berarti ini bisa jadi kayak apa ya, pemantik untuk kita ada terpikir untuk melakukan kegiatan kebiasaan kita gitu. Sama dengan kebiasaan di bangun pagi mencari HP. Kita mungkin karena terbiasa bangun pagi terus di samping kita sudah ada HP. Nah, itu cue-nya. Akhirnya ada HP, kita buka HP-nya. Kita buka isinya, sosmednya, dan itulah yang menjadi reward-nya. Reward-nya itu adalah apa yang kesenangan apa yang bakal kita dapatkan setelah kita melakukan kebiasaan itu. Gitu. Misal kayak tadi kita bangun pagi mencari HP, terus itu cue-nya, kita menemukan HP, kita melihat HP, oh ini akhirnya kita ambil, kita buka, dan akhirnya kita mendapatkan kesenangan. Kesenangannya itu kita bisa lihat sosmed, terus video-video, atau mungkin postingan-postingan yang diposting dalam sosmed itu. Itu reward-nya. Reward adalah kesenangan, atau mungkin apa yang bakal kita dapatkan setelah kita melakukan kebiasaan itu. Nah, bagaimana menciptakan kebiasaan baru, itu bisa kita mulai dengan pertama temukan tandanya, atau cue-nya. Terus yang kemudian reward-nya. Nah, kenapa saya bilang seperti ini, teman-teman? Karena banyak dari kita mungkin itu karena kebiasaan kita yang jelek dari awal, itu akhirnya ke bawah dan akhirnya itu berpengaruh pada kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek inilah yang mungkin perlu kita ubah, kayak gitu. Nah, bagaimana menciptakan kebiasaan baru yaitu, pertama temukan tandanya. Kalau teman-teman ingin olahraga pagi, maka temukan tandanya. Misal tadi yang saya contohkan, sepatu di depan pintu. Sepatu di depan pintu ini, teman-teman taruh di depan pintu, akhirnya ketika teman-teman keluar dari pintu, wah ada cue-nya, akhirnya teman-teman pakai. Nah, reward-nya apa? Teman-teman bisa menciptakan reward-nya juga. Reward-nya misal setelah olahraga itu ada reward buat kita, kita kasih ke diri kita untuk minum jus atau mungkin makan makanan yang enak setelah olahraga, itu mungkin bisa jadi reward. Nah, ini juga bisa kita ubah, teman-teman. Bisa ubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, terakhir the golden rule. Nah, ternyata kebiasaan buruk itu ternyata nggak bisa kita hilangkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita nggak bisa hilangkan. Misal tadi kebiasaan kecuali misalnya kalau ada ini ya, ada musibah atau apapun yang terjadi pada contohnya tadi ke pasien, salah satu pasien yang diceritakan dalam buku ini, pasiennya itu dia mengalami kecelakaan, musibah, dan basa ganglianya itu rusak dan akhirnya kebiasaannya itu hilang kayak gitu. Bahkan dia nggak bisa tahu bagaimana membuka pintu dan lain kayak gitu. Nah, ternyata memang dalam kebiasaan itu kita nggak bisa ubah. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu nggak bisa kita hilangkan. Tapi kita bisa ubah, kayak gitu. Kita bisa ubah. Contohnya tadi, kebiasaan-kebiasaan dari convenience itu, dia bangun pagi, dia membuka HP. Kayak gitu. Ternyata, tapi itu mungkin kebiasaan kita.
tapi kita bisa ubah apa yang bakal kita lihat atau apa yang bakal kita cari dalam HP itu. Gitu. Itu kebiasaan yang mungkin bisa kita ubah. Atau kebiasaan lain, kita sering buka Instagram, kita buka YouTube. Nah, biasanya kita kan nonton video-video yang mungkin kurang berfaedah ya. Mohon maaf, mungkin agak kurang berfaedah atau apapun itu. Nah, itu kebiasaan kita untuk membuka Instagram, membuka sosmed, itu kita nggak bisa hilangkan. Tapi kita bisa ubah. Kita ubah dengan cara melakukan hal-hal yang positif. Kayak gitu. Misal kita ubah, kita di sosmed, tapi kita cari sesuatu yang berfaedah. Misal kita buka sosmed untuk kebutuhan usaha kita. Kebutuhan, atau mungkin tadi sosmed kita cari hal-hal yang bisa membantu kita untuk mendalami pengetahuan atau ilmu terkait agama. Itu yang mungkin jadi jadi poin bagi kita, karena kebiasaan itu kita nggak bisa ubah secara kita nggak bisa hilangkan, tapi kita bisa ubah ke sesuatu yang lebih baik, kayak gitu. Nah, itu mungkin jadi penutup untuk diskusi atau mungkin penyampaian materi saya untuk pagi hari ini. Nanti setelah ini mungkin kita bisa saling sharing dengan teman-teman, dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak Fauzan atas waktu dan kesempatannya. Untuk sesi selanjutnya, kita akan penyampaian materi oleh pemateri kedua, yaitu Kak Adam Ade. Untuk tempat dan waktunya, dipersilakan. Terima kasih Mbak Alka Widi Savitri selaku moderator di kesempatan pagi hari ini. Suara saya cukup jelas, Mbak? Ya, jelas. Bentar ya, saya coba untuk share screen, semoga bisa. Yes. Apakah bisa dilihat, teman-teman? Halo, apakah bisa dilihat screen saya? Ya, bisa, Kak. Oke, aman ya berarti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Dr. Ana Sopana selaku dekan FPP UIK, kemudian ada Pak Nasaruddin kalau enggak salah tadi selaku kaprodi D3 keuangan dan perbankan syariah, Mas Fauzan, sahabat saya, dan teman-teman sekalian, makasih FPP UIK dan seluruh jajarannya beserta seluruh peserta pada kali ini. Sungguh luar biasa teman-teman bisa sharing di hadapan teman-teman tentang judul yang cukup meriah gitu kan, For New Future Challenge. Dan harapannya teman-teman fokus ke dalam slide sama apa yang saya omongkan aja, jangan fokus pada muka saya, karena muka saya agak polusi pagi hari ini. Guys, ini fokus ke slide aja. Kayak gitu ya. Biar teman-teman pagi-pagi jangan bad mood lah. Karena kita kan ngomongin generasi milenial nih. Harusnya kita semangat bareng-bareng kayak gitu. Oke, teman-teman, kita awali dari sebuah statement dari McKinsey Global Institute, sebuah lembaga think tank terkemuka di dunia. Mereka memproyeksikan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan nomor 7 di dunia pada tahun 2025. Jadi McKinsey ini bukan sebuah lembaga think tank yang kaleng-kaleng, tapi ini udah levelnya dunia dan salah satu yang terbaik dalam bidang manajemen dan ekonomi. Dan mungkin saingannya salah satunya cuma Boston Consulting Group, BCG. Tapi McKinsey ini bahkan memprediksi bahwa negara kita akan menjadi nomor 7 di dunia pada tahun 2025. Artinya 5 tahun lagi kita akan jadi negara besar, teman-teman. Bagaimana posisi Indonesia hari ini? Indonesia hari ini, kita masuk ke dalam G20 semenjak beberapa tahun kebelakang. Udah lama kita masuk ke dalam G20. G20 itu istilahnya adalah tempat kelas orang-orang dengan, atau bahasa kasarnya itu ya, negara dengan kekayaan tertinggi gitu. Itu adalah negara dengan G20, pendapatan terbesar. Dan yang menariknya adalah Indonesia di dalam kelas itu kita enggak ranking pondasi gitu kan. Kalau bahasanya, kalau kita masih kelas dulu waktu SD, SMP, atau SMA, kita bukan orang-orang rendahan yang rankingnya 20, 19 dari 20 gitu kan, dari 20 siswa. Tapi dari 20 siswa kita enggak terlalu rendah-rendah banget, walaupun belum tinggi-tinggi banget. Yaitu kita nomor ke-16 seperti itu.
dan bagaimana proyeksi Indonesia terkait dengan GDP, salah satu indikator ekonomi dunia saat ini. Pada tahun 2030, artinya mungkin 10 tahun dari sekarang, bayangin gitu kan, tadi tahun 2018 kita masih nomor 16, tahun 2030 kita nge-cheat, kita pakai cheat GTA gitu kan, yang otomatis kita bisa masuk ke nomor 5 dunia. Kita berada di bawah Jepang, bahkan hampir menyalip Jepang, dan hanya di bawah negara-negara besar secara kependudukan juga besar, seperti India, Amerika, dan China. Artinya kita mau siap nggak sih dengan tantangan-tantangan kita ke depan yang seperti ini gitu kan? Karena Indonesia bukan lagi negara yang bisa dipandang remeh nih teman-teman ke depannya. Kita bahkan sudah bisa mengalahkan Jerman, Uni Soviet, Rusia sekarang, Prancis, Brazil, Meksiko, United Kingdom, atau Inggris, walaupun di Piala Dunia, walaupun di sepak bola kita nggak bisa ngalahin mereka, tetapi di ekonomi kita bisa mengalahkan mereka. Dan ini adalah sebuah hal gambaran ke depannya bahwa Indonesia akan seperti itu. Negara yang cantik, teman-teman. Dalam banyak hal, Indonesia itu selalu lebih cantik daripada negara pun di dunia. Entah itu dari segi bangunan, entah itu dari sama dan lain sebagainya. Ini teman-teman kalau cek gitu kan, ini di Bromo. Bagi yang pernah ke Bromo gitu kan, saya pernah ke Bromo sekali dan itu sangat teman-teman Malang lebih tahu dari saya lah. Saya juga pernah, kaki saya sudah pernah sampai ke puncak Semeru juga, alhamdulillah di Mahameru, puncaknya para dewa. Dan itu luar biasa juga pemandangannya gitu kan. Indonesia selalu lebih cantik gitu kan. Kalau di Jawa Tengah, di DIY, Perahu teman-teman, di Wonosobo, itu kita bisa lihat 7 gunung dan 2 gunung di belakang kita, yaitu Sindoro dan Sumbing. Ini adalah tempat yang paling eksotis saya kira untuk orang-orang yang jelajahi, kaum-kaum milenial jelajahi di Jawa Tengah dan DIY, yaitu Gunung Perahu. Silakan teman-teman kalau misalnya mau mendaki, kalau udah COVID-nya selesai ya, itu ke sini. Karena kemarin kalau nggak salah pendakiannya dibuka, cuman karena tiba-tiba ketika pendakiannya dibuka, kota Wonosobo itu peningkatan COVID-nya semakin tinggi, akhirnya ditutup kembali. Nah, kalau mau mendaki habis COVID aja kayak gitu. Kapan itu? Nah, wallahualam. Dan Indonesia dari segi apapun juga lebih cantik, teman-teman. Nggak cuman alamnya, nggak cuman cantik gitu kan. Ini salah satu orang yang cantik di Indonesia. Kemudian piramida penduduk Indonesia tahun 2000 gitu kan. Kita mungkin bisa ikut apa namanya pelajaran IPS. Kita itu piramida penduduknya itu bentuknya piramid. Artinya penduduk muda itu dalam kisaran persentase yang sangat besar dibanding dengan penduduk menengah ataupun penduduk usia tua. Tetapi 5 tahun ke depan gitu kan. Ini kan penduduk-penduduk muda itu akan menggeser ke atas. Akan bergerak ke atas dan kita akan stasioner. Kalau bahasanya Preswell dan tadi sama bahasa beberapa banyak orang, kita akan menyebutnya sebagai bonus demografi. Dan ini adalah sebuah tantangan sekaligus potensi besar di dalam negara kita ketika negara-negara barat, negara-negara maju seperti Jepang, bahkan Jepang hari ini penduduk usia tuanya itu sangat tinggi. Bahkan mereka ada yang namanya silver tsunami, yaitu tsunami perak, tsunami apa namanya silver. Karena apa? Karena orang-orangnya itu yang bekerja sudah mulai memutih, akhirnya mulai muncul yaitu silver tsunami di sana. Tetapi faktanya kita berbagai kata lain, teman-teman. Berdasarkan data, ada banyak sekali masalah-masalah di Indonesia. Ini ada masalah ekonomi di Indonesia, yaitu Indonesia itu merupakan negara yang memiliki ketimpangan ekonomi atau koefisien gini-nya itu tertinggi di dunia. Kita itu masuk ke dalam jajaran nomor 4 tertinggi di dunia. Kita oke lah, kita penduduk Indonesia kan nomor 4 terbesar di dunia setelah Amerika, ekonomi gitu kan. Kita katakanlah tadi nomor 16 di dunia. Tapi secara ketimpangan kita nomor 4 di dunia dan itu jelek banget. Koefisien gini kita pada tahun 2016 itu tinggi 0,397. Sekarang mungkin 0,38. Turunnya tidak terlalu signifikan. Dan artinya apa, teman-teman? Artinya 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai banyak sekali aset-aset kekayaan yang di Indonesia. Bahkan mungkin nilainya sekitar 40%. 10% orang terkaya di Indonesia itu bisa menguasai katakanlah 1%. Dan itu adalah suatu hal yang mengenaskan bagi saya gitu kan. Karena apa? Karena Indonesia negara demokratis. Sedangkan kita berada di posisi 4, kita di bawah negara-negara yang katakanlah ya bisa dikatakan semi sosialis gitu kan. Seperti Rusia, India, Thailand, kita bahkan sejajar dengan Tiongkok dan lain sebagainya. Artinya ini jadi suatu permasalahan antara si kaya dan si miskin. Kalau teman-teman merasa orang kaya, saya kira akan ada orang yang lebih kaya daripada teman-teman di Indonesia. Dan itu fakta yang terjadi kita di lapangan kayak gitu. Terus habis itu, bagaimana dengan kondisi anak mudanya, milenialnya seperti itu?
Indonesia terjadi permasalahan narkoba. Setiap tahun trennya meningkat. Bahkan bisa dikatakan pengguna narkoba itu sangat banyak. Pekerja saja itu 70%-nya itu bisa dikatakan pengguna narkoba. Pelajar dan mahasiswa 22%-nya, 8%-nya itu pengangguran. Kalau teman-teman di sini katakanlah pelajar atau mahasiswa, saya tadi lihat orang yang masuk ke dalam seminar ini 100 orang, maka bisa dikatakan 20 orangnya itu pernah menggunakan narkoba dalam tanda kutip. Pernah, atau minimal pernah menggunakan obat-obatan tanpa sepengetahuan dokter, dan lain sebagainya. Dan 50 orang setiap hari di Indonesia itu meninggal akibat narkoba. Dan ini poin yang sangat mengerikan. Bagaimana dengan dark economy kita atau ekonomi hitam? Salah satunya adalah bisnis prostitusi di Indonesia. Indonesia, bisnis prostitusinya itu sangat menggiurkan. Teman-teman bisa cek data di sini dari Kumparan. Ini kalau nggak salah datanya terbaru, karena mungkin tahun lalu kayak gitu. Omset per tahunnya dari bisnis prostitusi, data Horoscope, itu 32 triliun per tahun. 32 triliun. Walaupun Kementerian Sosial pada tahun 2013 pernah mensurvei, itu cuma bayangin gitu kan. 32 triliun per tahun untuk bisnis prostitusi. Bayangkan gitu kan. Dan ini Indonesia itu menempati, kita masih kalah jauh. Bahasa tanda kutipnya kalah jauh ya. Walaupun itu alhamdulillah, kita kalah jauh sama Thailand. Thailand itu 3 kali lipat lebih besar. South Korea, Korea Selatan, itu 6 kali lipat lebih besar daripada Indonesia. Tahu Cina berapa? Cina itu 60 adalah negara dengan bisnis prostitusi terbesar di dunia. Dengan tingkatan 60 kali lipat lebih besar omsetnya daripada di Indonesia. Jadi di Cina itu bisnis prostitusinya bukan triliunan lagi, tetapi bahkan sampai bil. Dan itu luar biasa gitu kan. Kenapa saya ingin mengatakan ini di awal teman-teman? Agar kita care bahwa ternyata kita itu terlalu banyak masalah di dunia ini, di Indonesia gitu kan. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sebagai seorang mahasiswa, khususnya sebagai kader-kader ekonomi rupani, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu gitu kan. Kita bisa menyelesaikan masalah prostitusi, kita bisa menyelesaikan masalah katakanlah tentang pengangguran, tentang ketimpangan, tentang narkoba dan lain sebagainya. Kita nggak cuma menyelesaikan masalah tentang perbankan syariah aja gitu kan, tetapi kebermanfaatan ekonomi Islam itu harapannya bisa lebih meluas, karena faktanya di dunia ini nggak Islami-Islami banget. Tetapi kan ketika kita menjadi seorang da'i, langkah lebih banyak kita menyelesaikan masalah itu untuk menuju ke keidealan versi Allah dan Rasulnya, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Dan oleh karena itu, berbanggalah kita lahir di negara yang penuh masalah. Karena bagi orang-orang bisnis, orang-orang yang katakanlah melihat masa depan, salah satunya adalah milenial, maka masalah ini akan menjadi opportunity. Masalah ini akan menjadi sebuah solusi yang harapannya bisa menyelesaikan banyak problem. Kalau bahasa kerennya, itu adalah tipping point. Tipping point. Ada sebuah point, di mana point itu masalah, ketika kita menyelesaikan masalah itu, maka kita bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Semakin besar masalah yang akan kita lakukan, di tipping point bicara seperti itu, semakin besar masalah yang kita selesaikan, maka solusi yang akan ditawarkan akan menjadi suatu hal yang lebih besar. Semakin besarnya bisnis itu biasanya menyelesaikan banyak masalah. Bisnis hari ini yang besar apa sih? Kita selalu bicara Gojek. Gojek itu menyelesaikan masalah orang-orang yang punya motor atau mobil di rumah tapi nganggur, itu bisa selesai masalahnya. Hanya masalah sederhana kayak gitu, Gojek bisa sangat besar. Bagaimana dengan masalah-masalah yang lebih fundamental lagi? Masalah-masalah yang itu simple tapi menjadi masalah setiap orang, yang akhirnya akan ketika kita masuk ke sana itu akan menjadi sebuah solusi yang sangat besar. Dan itu adalah sebuah pengantar teman-teman. Pengantar di awal kayak gitu agar kita sedikit lebih apa ya, lebih aware dengan kondisi sosial di tengah-tengah kita. Tadi sama Pres Wolden sudah banyak bicara mengenai milenial, industri 4.0 mungkin dan lain sebagainya, tapi saya ingin coba untuk mengulang kembali agar teman-teman bisa lebih banyak mendapatkan ilmu kayak gitu. Banyak seminar-seminar ataupun kegiatan-kegiatan ataupun semua hal forum-forum ilmiah yang selalu berbicara mengenai milenial. Mungkin tren milenial dan industri 4.0 itu sejak tahun 2018. Ketika 2019 ada pemilu. 2019 ada pemilu presiden, dan saya masih ingat gitu kan, ketika pemilu presiden antara Pak Jokowi melawan Pak Prof. Itu selalu saja ada sebuah statement, yaitu mereka berdua itu harus memenangkan pemilih dari kaum-kaum milenial atau anak-anak muda. Kita selalu bertanya milenial, dan kita selalu mempertanyakan, sebenarnya milenial itu apa sih gitu kan? Ada orang yang bilang bahwa milenial itu adalah orang-orang yang mereka katakanlah
umurnya sekitar 18 sampai 30 tahun. Ada orang yang mengatakan bahwa umur 40 tahun itu masih milenial. Ada orang yang mengatakan generasi hari ini yang umurnya 20 tahun ke bawah itu bukan generasi milenial lagi, tapi itu adalah generasi alpha, beta, dan seterusnya. Ada banyak sekali definisi milenial, tetapi bagi kita mungkin kita bisa mendefinisikan milenial itu sebagai seorang anak muda. Dan kemudian apa itu industri 4.0? Ini hewan apa lagi gitu kan, industri 4.0? Hewan apa lagi gitu kan, kok tiba-tiba mulai muncul, kok tiba-tiba mulai banyak dikampanyekan, kok tiba-tiba kita harus bilang, kita harus di industri 4.0. Sebentar. Pertanyaannya adalah Indonesia itu sampai detik ini itu berada di mana? Atau jangan-jangan kita masih industri 1.0, 2.0, atau malah kita masih 3.0. Yang tiba-tiba kita ngomongin 4.0 dan kita belum siap. Yang jatuhnya kata-kata milenial dan industri 4.0 itu adalah menjadi sebuah kata-kata yang menurut saya terlalu oversold. Terlalu banyak jualan. Dijual di kampus-kampus, dijual di mana-mana, dan ini patut kita kritisi sebagai seorang akademisi. Nah, oleh karena itu, kesempatan kali ini, kita akan coba gitu kan. Bukan untuk meromantisasi kata milenial dan industri 4.0, tetapi kita ingin mengkritisi kata-kata ini agar kita bisa melihat masa depan dan kita menyiapkan diri kita ke depannya akan seperti apa. Karena kalau teman-teman tahu gitu kan, dalam sejarah Indonesia, teman-teman tahu gerakan Malari gitu kan. Malari waktu zamannya Pak Harto awal-awal, 1973. Malari itu, coba nanti teman-teman cek di sejarah gitu kan. Malari itu adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa pada waktu itu untuk memprotes investasi besar dari orang-orang Jepang. Jadi orang-orang Jepang itu menginvestasikan banyak hal ke Indonesia, salah satunya adalah pabrik-pabrik terkait dengan mobil. Tetapi ditolak sama Indonesia. Artinya apa? 1973 tadi, Jepang itu sudah punya pabrik yang dia itu sudah otomasi, yang dia itu sudah skalanya itu besar, dan itu adalah industri 3.0. Tapi pada waktu itu adalah kita ketolak dengan segala banyak pertimbangan lah. Kita nanti akan bicara mana itu di belakang. Saya akan awali dari sebuah fakta bahwa ekonomi sekarang mulai shifting, teman-teman. Ekonomi itu mulai berubah. Dari dulu basisnya itu adalah resources, sumber daya alam terutama gitu kan. Itu mulai shifting ke pengetahuan dan data. Ini menjadi suatu hal poin hal yang sangat menarik, teman-teman, ketika kita diskusikan. Dulu gitu kan, kita selalu bilang, kita selalu dipelajari bahwa Indonesia ini sangat kaya. Kita punya banyak potensi. Apa aja sih gitu kan potensinya Indonesia? Oh, potensinya Indonesia itu punya tambang timah. Oh, potensinya Indonesia itu punya sawit yang sangat luar biasa. Kita punya Freeport menjadi salah satu tambang emas terbesar di dunia. Kita punya ini, jalur pantai kita itu terpanjang seluruh dunia. Bagi orang-orang negara maju, teori itu mulai ditertawakan hari ini, teman-teman. Teori itu mulai ditertawakan. Salah satunya mungkin kita akan ditertawakan oleh orang-orang Singapura. Orang Singapura itu pulaunya sangat kecil, bandingkan sama Malang, mungkin itu hampir sama daerah istimewa Yogyakarta saja, itu lebih besar DIY gitu kan. Sama Jakarta, lebih besar Jakarta. Itu pulaunya sangat kecil, dan dulu apa Singapura itu? Dulu itu rawa. Singapura dulu rawa, nggak punya apapun. Penduduknya itu bahkan kebanyakan adalah imigran-imigran dari Sumatera yang pergi ke Singapura, kemudian jadi pengusaha di sana yang akhirnya sukses. Mereka nggak punya sumber daya apapun, tetapi mereka bisa menjadi negara terkuat, salah satu negara terkuat di Asia Tenggara, mengalahkan negara kita kayak gitu. Kita diketawakan sama mereka. Dulu kita selalu bicara gitu kan, kalau sumber daya alam dan lain sebagainya itu sangat menyenangkan gitu. Katakanlah di negara-negara mana ya, Timur Tengah, mereka selalu bicara mengenai minyak dan lain sebagainya. Ketika di rumah mereka, tiba-tiba di belakangnya kok muncul minyak-minyak, kemudian mereka kok di lalahnya ada minyak yang mulai muncul, kan? Akhirnya mereka menjadi kaya mendadak. Tetapi kan itu dulu, hari ini semuanya sudah berbeda, teman-teman, sudah shifting. Bahwa teori yang mengatakan bahwa negara maju atau negara yang sukses itu adalah negara-negara yang punya sumber daya alam yang sangat luar biasa, itu akan berganti pada negara-negara yang mereka fokus pada teknologi dan sumber daya manusianya. Yang akhirnya gitu kan, The Economist itu pernah membuat sebuah laporan yang berjudul adalah The World's Most Valuable Resources. Hari ini, dunia menganggap data
itu menjadi suatu hal yang lebih berharga daripada apapun. The world most valuable resources hari ini itu adalah data. Teman-teman katakanlah gitu kan, sekarang suka berpergian, berpergiannya jam berapa gitu kan. Teman-teman pakai aplikasi Gojek, pakai aplikasi Grab. Berpergian teman-teman biasanya pakai jalan apa, itu semuanya kan terdata. Dan suatu saat tiba-tiba muncul diskon bahwa ketika teman-teman akan berpergian pada jam segini, maka teman-teman akan mendapatkan diskon. Itu adalah data. Teman-teman suka semalam beli martabak manis gitu kan. Martabak manis, kemudian Gojek merekam itu, yang akhirnya martabak manis ini bisa diberikan diskon dan akhirnya teman-teman terpacu lagi untuk membeli. Dan sekarang memang seperti itu eranya, di mana ekonomi itu mulai shifting ke arah teknologi, ke arah data. Apa yang bisa kita lakukan gitu kan? Oleh karena itu mulai muncul yang namanya knowledge-based economy. Ada 4 unsur dalam knowledge-based economy, teman-teman. Yang pertama adalah manajemen pengetahuan. Yang kedua adalah sistem pendidikan, keterbukaan informasi, dan yang terakhir jelas adalah infrastruktur, komunikasi, dan informasi. Ini menjadi poin yang sangat penting. Dan bukti nyatanya apa, Pres, gitu kan? Kita bisa lihat gitu kan, dari tahun 2018, itu mulai shifting yang sangat menarik. Dulu tahun 2006, ketika kita masih SD awal-awal kayak gitu kan, masih unyu-unyunya, perusahaan terbesar itu adalah Exxon Mobil. Exxon Mobil itu perusahaan apa sih? Itu adalah perusahaan tambang minyak. Kemudian ada Microsoft. Komputer mulai naik di sini. Nomor 3 di dunia. Kemudian Citi. Citi itu perusahaan infrastruktur sama minyak. Itu nomor 3. Dan beberapa logo-logo yang hari ini tidak familiar di mata kita kayak gitu. Tahun 2018, ini mulai sangat beralih. Hanya dalam rentan 12 tahun saja, mulai muncul teknologi atau logo-logo baru yang mulai menghiasi 5 perusahaan dengan valuasi pasar terbesar di dunia. Ada perusahaan teknologi Apple kayak gitu, yang tidak hanya menjual iPhone, iPad, ataupun MacBook, tapi mereka juga menjual software. Ada Amazon yang menjual jasa pengiriman, yang menjual marketplace. Ada Google, Microsoft turun satu tingkat. Ada Facebook, dan lain sebagainya. Akhirnya ini mulai terhiasi dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu bukan berdasarkan pada resources sumber daya alam, tapi berdasarkan pada kemampuan SDM-nya menggunakan teknologi dan mengolah sumber daya yang ada. Kita coba cek gitu kan di Indonesia seperti apa. Ini data tahun 2018, 2 tahun yang lalu. Data tahun ini lebih mencengangkan lagi. Valuasi pasar dari Garuda Indonesia yang pada tahun 2019 lalu mereka membeli sebuah pesawat, jumlahnya itu 60, teman-teman. Dibeli sama Garuda Indonesia. Yang kemudian mereka punya valuasi pasar 12,3 triliun. Bluebird yang hari ini megap-megap atau kesulitan gitu kan. Mereka punya valuasi pasar 9,8 triliun. Punya apa sih Bluebird gitu kan? Punya taksi yang jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia. Itu luar biasa. Tetapi Gojek yang tidak punya apapun gitu kan. Mereka nggak punya mobil. Ya walaupun paling cuma mobil-mobil kantor. Mereka nggak punya sepeda motor, katakanlah sepeda motornya malah dipakai buat gaji karyawannya, buat ngasih reward ke karyawannya. Tapi mereka punya 2 juta lebih sampai 3 juta orang yang bekerja bawah payung mereka, bukan sebagai karyawan, tetapi sebagai mitra. Ini kan model bisnis baru yang tidak terpikirkan 10 tahun yang lalu. Ketika seseorang tidak punya aset apapun, punya resource apapun, tetapi ketika dia punya ide, dan dia bisa mengeksekusi ide itu, akhirnya ini bisa berubah. Valuasi pasarnya menjadi lebih besar. Bahkan pada tahun 2019 lalu, valuasi pasar Gojek itu 12 kali lipat lebih besar daripada Garuda Indonesia. Mereka sudah mulai unicorn. Lebih punya valuasi pasar lebih dari 100 triliun rupiah unicorn. Dan itu luar biasa. Kemudian kita bicara mengenai revolusi industri 4.0, teman-teman. Dulu gitu ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 1.0 itu apa sih gitu kan? Karena terkadang kita memahaminya itu sedikit bias. Kenapa? Karena 1.0 itu kan kita sepakat bahwa itu adalah industri steam atau mesin uap. Dimulai dari Inggris, revolusi industri pada abad ke-18. Kemudian ditemukan listrik pada awal abad ke-20 oleh Thomas Alva Edison dan kawan-kawan gitu kan. Dan akhirnya mulai otomasi nih, mulai robotik. Ya, yang jadi pertanyaan adalah otomasi. Kita selalu bicara bahwa pabrik itu kekurangan
apa namanya, karena industri 4.0 kemudian memecat banyak orang dan sebagainya, ternyata itu belum industri 4.0, tetapi itu adalah industri 3.0, di mana mesin-mesin itu dulunya harus dikerjakan oleh manusia, harus digunakan oleh manusia untuk mempekerjakan, akhirnya diganti dengan tombol, diganti dengan otomasi, manusia cuma memperbaiki, manusia cuma membuat sistem dan lain sebagainya. Kemudian industri 4.0 apalagi gitu kan, industri 4.0 itu lebih canggih lagi, mesin itu bisa bisa berpikir dan mereka bisa memecahkan masalahnya dengan sendirinya. Ngeri lagi nggak gitu kan? Kalau teman-teman cek gitu kan, beberapa bulan lalu ada sebuah kejuaraan catur Jepang, namanya Hango kalau nggak salah, catur Jepang itu. Itu ada orang juara catur Jepang dunia, itu melawan mesin. Melawan seorang mesin yang dia dilatih menggunakan artificial intelligence, AI, dan dilatih dalam tempo 1 pekan aja. Dia belajar tentang bagaimana cara menjalankan apa namanya, memainkan catur Jepang, melawan orang terbaik di catur Jepang manusia itu sendiri. Kemudian hanya selama 1 pekan, ternyata AI ini, komputer ini menang melawan juara terbaik di dunia. Dan itu sudah masuk ke dalam industri 4.0, di mana mesin ini sudah mulai bisa berpikir, mesin ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya, tidak perlu ada tombol-tombol, dan seterusnya. Tahun 2015 lalu, di Cina gitu kan, di Cina ada sebuah hal yang menarik, bahwa ada pabrik pertama di Dongguan Cina, itu pabrik tanpa manusia sedikit pun. Dari hulu sampai hilirnya, itu semuanya dikerjakan oleh mesin. Dan itu adalah industri 4.0, teman-teman. Tapi yang menarik adalah, ternyata di lain sisi gitu kan, landscape Indonesia ke depan pada tahun 2030, sebanyak 23 juta orang itu akan kehilangan pekerjaannya karena mulai digantikan oleh robot. Biasanya orang-orang yang digantikan ini itu adalah pekerja-pekerja yang job desk-nya itu tetap. Job desk-nya itu berulang-ulang tiap hari. Lalu itu aja. Misalnya teller bank, akuntansi, kemudian apa namanya? Pegawai apa dan lain sebagainya. Yang sifat pekerjaannya itu tetap dan terulang-ulang. Sedangkan kabar baiknya, 20 juta sampai 40 juta itu akan tercipta lapangan kerja yang baru. Itu diciptakan oleh industri 4.0 dan pada tahun 2030. Sekarang ini mulai banyak nih lapangan kerja baru. Jadi YouTuber, jadi content writer, jadi apa namanya? admin sosial media bahkan. Itu kan pekerjaan-pekerjaan baru yang dikatakan oleh McKinsey itu nggak jelas. Tahun 2030 itu pekerjaannya apa itu nggak jelas. Tetapi akan tercipta pekerjaan lapangan kerja baru yang jumlahnya lebih banyak, kabar baiknya lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerja yang tertinggalkan. Dan itu jumlahnya 10 juta, teman-teman. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai masa depan, kita akan melihat gitu kan, tren ekonomi ke depannya seperti apa, tren anak mudanya itu seperti apa. Karena 10 tahun ke depan, kita adalah pasar yang paling besar. Kita adalah penggerak ekonomi negara ini. Karena kita berada di usia produktif nih. Orang-orang zaman kita itu adalah orang-orang yang tidak pernah ke bank. Jadi mereka menggunakan gadget untuk transaksi keuangan, pakai mobile banking, pakai e-banking, dan lain sebagainya. Dan kemudian 70% milenial itu menginginkan waktu yang lebih banyak untuk jalan-jalan. Jadi kita itu suka jalan-jalan gitu kan. Ketika kita nggak bisa traveling karena corona gitu kan, tetapi sense kita untuk menjelajah, untuk mencari experience, itu kemudian terus berjalan, yang akhirnya walaupun dibatasin oleh jarak, muncul tren baru, yaitu tren pesepeda. Orang hari ini kan pesepeda itu banyak banget nih. Karena apa? Karena mereka bisa jauh-jauh banget, tetapi mereka harus mencari experience, yaitu traveling, walaupun dalam jangka jarak yang dekat. Kemudian banyak orang yang mulai menghindari untuk membeli mobil atau motor. Ketika ditanya gitu kan, kenapa kamu nggak beli mobil gitu? Ya jawabannya simpel. Kenapa saya harus beli mobil kalau setiap hari saya bisa gonta-ganti siapa yang mau menyupiri saya gitu kan? Saya bisa ganti-ganti mobil setiap hari. Kemudian orang-orang yang tinggal di perumahan ataupun di rumah yang tetap itu mulai menurun saat ini. Mereka lebih suka dikontrakan, di kos yang lebih dekat dengan kantor dan lain sebagainya. Mereka nggak suka mencicil rumah gitu kan. Karena apa? Karena pertama mereka nggak masuk akal mencicil rumah. Yang kedua adalah mereka mencari experience.
bahkan ada guyonannya gitu kan, kenapa kamu gonta-ganti kan, hidupnya itu nomaden, suka berganti-ganti rumah gitu kan, suka berganti-ganti tempat, kalau kerja tidak betah akhirnya ganti-ganti lagi gitu kan, hidupnya kan nomaden. Karena apa? Karena mereka mencari experience, teman-teman, mereka mencari pengalaman. Akhirnya mulai muncul teori ekonomi baru, yaitu economics based on experience, experience ekonomi. Muncul teori baru gitu. Kemudian mereka lebih menahan beli baju baru dan lain sebagainya, tapi lebih suka nongkrong. Ya ini yang bikin 7-Eleven bangkrut. Tahun 2015 lalu kalau nggak salah 7-Eleven itu bangkrut. Alasannya karena kebiasaan orang Indonesia nih, yang sukanya nongkrong, cuman buat wifi-an, tapi belinya cuman air putih. Akhirnya banyak kafe-kafe yang tutup. Kafe itu berjamuran, mulai buka, tapi ada banyak yang juga yang tutup gitu kan. Karena biaya operasionalnya itu lebih besar daripada penjualan mereka. Pilihannya cuma menaikkan harga atau menurunkan. Seperti itu. Dan ini adalah tren-tren di generasi kita. Dan modal utama ekonomi Indonesia untuk menghadapi 4.0, menghadapi digitalisasi ke depan, itu sudah jelas. Bahwa populasi kita itu besar, dan pengguna telepon genggam aktif kita itu besar juga. 80% gitu kan. Kemudian pengguna media sosial kita dan pengguna internet kita, setengah penduduk kita sudah bisa menggunakan internet, setengah lebih. Ini menjadi poin yang menarik, teman-teman. Tetapi ketika kita melihat data lagi gitu kan, ada data yang menarik juga yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu lebih suka punya aplikasi banyak. Jadi itu aplikasinya itu banyak banget, tapi yang dipakai itu paling cuma 10-20% doang. Teman-teman coba cek gitu kan, buka HP, aplikasi teman-teman hitung berapa. Tapi yang biasa teman-teman pakai apa sih? Yang biasanya paling WA, LINE, alat komunikasi, Google Mail aja jarang, sekarang mungkin Google Meet. Mungkin hanya sekitar 5 atau 6 aplikasi saja yang bisa kita gunakan. Di lain sisi gitu kan, negara-negara maju itu mereka punya sifat yang lebih fungsional. Jadi punya aplikasinya itu dikit, tetapi itu fungsi, berfungsi gitu kan. Dan lain sebagainya. Dan ini menjadi poin yang menarik. Terima kasih untuk waktunya. Ini waktunya sudah menunjukkan pukul 10.45. Kita lanjut ke sesi pertanyaan untuk menyingkat waktunya. Oke. Kita boleh minta waktu bentar, 5 menit aja. Oh iya, silakan. Ini jadi poin yang menarik, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan dalam tor panitia. Mohon maaf karena karena saya nggak tahu kalau waktunya cuma 30 menit. Yang pertama terkait dengan hal-hal yang perlu teman-teman pahami untuk landscape pekerjaan ke depan. Bahwa okelah gitu kan, pekerjaan itu akan hilang 75 juta di dunia gitu kan. Tetapi 133 juta pekerjaan baru itu akan muncul di tahun 2002. Dan itu basisnya adalah data analis, scientist, AI, sales, marketing, itu tidak akan terganti, big data, spesialis, dan lain sebagainya. Saran saya sebagai seorang anak muda, karena kita sekarang bisa untuk belajar apapun, ikutilah les-les tentang data analis, teman-teman. Itu udah mulai banyak banget. Les tentang data science, pemrograman, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman jurusan ekonomi, apakah itu tidak itu penting? Bahkan itu sangat penting. Untuk anak-anak finance, keuangan, mereka suatu saat analisis keuangan itu tidak pakai otak manusia, tapi bisa pakai robot, dan itu terjadi di negara-negara maju. Kita bisa memperkirakan resiko, bahkan bisa menginvestasikan, itu yang menginvestasikan itu bukan manusia lagi, tapi robot. Akuntansi, akuntan sekarang mulai berubah, mulai shifting ke sistem informasi akuntansi, SIA. Orang akuntan dituntut untuk bisa membuat sistem, agar sistem itu bisa berjalan tanpa kita harus mengentri suatu hal. Dan itu suatu hal yang menarik. Dan kita punya tuntutan untuk itu. Kalau minimal teman-teman tidak bisa seperti itu, ya pelajarilah skill-skill yang selalu dimiliki ke depannya gitu kan. Selalu bisa dijual. Skillnya apa aja gitu kan. Inovasi, kemampuan untuk berpikir inovasi, untuk berpikir analisis thinking, untuk belajar secara aktif, untuk berkreatif, critical thinking, analisis, complex problem solving, leadership, emotional intelligence, dan lain sebagainya. Skill-skill yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan biasanya, entah itu reading, writing, manajemen personal, quality self-awareness, dan lain sebagainya, itu katakanlah mulai ditinggalkan juga tidak masalah. Karena kedepannya kita akan beralih ke seperti itu. Tetapi santai aja gitu kan. Kita harus menghadapinya dengan optimis. Bahwa industri kedepannya, pekerjaan kedepannya, atau masa depan kedepannya gitu kan, itu akan bergeser
kepada orang-orang yang mereka bisa berpikir inovasi, berpikir kritis, dan menganalisa suatu hal dengan baik. Dan ini menjadi poin penting sebagai seorang anak ekonom, gitu kan, sebagai seorang ekonomi itu kan biasanya orang-orang sosum itu punya pemikiran yang jauh lebih gesit, yang jauh lebih kreatif daripada teman-teman kita yang berada di teknik, teman-teman kita yang berada di MIPA. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk sedikit, nanti bisa dicambung ditanya jawab sama Pres Fauzan juga mungkin. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih. Baik, Kak Aan, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari audiens, salah satu audiens. Mungkin bisa dijawab oleh kedua pemateri. Permisi, mau bertanya. Sekarang banyak sekali kaum pemuda atau milenial atau bahkan kaum non-produktif yang mencontoh kebudayaan Barat. Dari hal tersebut, pasti memiliki dampak positif dan negatif, tetapi lebih banyak ke arah negatif. Nah, menurut para pemateri, apakah kaum pemuda yang meniru kebudayaan Barat tersebut masih termasuk kaum milenial? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu. Itu bagiannya Pres Fauzan itu. Tampilan Barat, Barat. Oke. Terima kasih buat yang bertanya. Terkait tadi ada ini ya pertanyaan, kita mengikuti budaya apa Barat mungkin atau mungkin budaya luar, apakah itu termasuk dalam ini kaum milenial? Sebenarnya kalau dari pemetaan atau mungkin apa ya, kayak semacam kita menjustifikasi bahwasanya itu dia kaum milenial atau enggak, karena kaum milenial itu bisa dilihat sih dari cara pandang dia, cara berpikir dia, atau mungkin bisa juga kita lihat dari sudut pandang umur atau mungkin kapan dia lahir, tahun berapa dia lahir, kayak gitu. Tapi bukan berarti kayak misal kaum yang generasi yang mohon maaf yang sudah lebih tua itu bukan berarti dia tidak termasuk dalam kaum milenial, tapi kalau misalnya cara pandangnya seperti kaum milenial ya itu bisa kita katakan juga, karena memang nggak ada apa ya semacam statement yang itu bisa menjustifikasi bahwa jadi kaum milenial atau enggak gitu. Nah kalau untuk terkait itu ya seperti yang saya katakan tadi sih, mungkin salah satu ciri-ciri orang yang kita katakan dia milenial atau enggak ya, tadi mungkin bisa dilihat dari cara hidupnya atau lifestyle-nya dia, yaitu gaya hidupnya. Karena biasa kan milenial kan suka hal-hal yang berbau trending, kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa dikatakan juga kaum milenial, gitu. Apakah dia ikut, kalau misalnya lagi tren apa budaya atau mungkin lifestyle, cara hidup yang dengan menggunakan apa, hypebeast misalnya kan, terus ada yang ya ada kan juga orang yang menggunakan outfit yang apa mahal. Kalian juga saya lihat ada beberapa kaum sosialita kayak gitu, itu yang rata-rata di Indonesia juga kadang meniru apa yang budaya Barat yang masuk kayak gitu. Tapi itu kan karena lagi trending juga, dan itu ya bisa saja kita katakan lifestyle dari apa kepekaan atau mungkin kepedulian terhadap lifestyle atau trending apa yang lagi apa ya lagi tren atau lagi viral, itu bisa dikatakan juga ya kaum milenial, karena ya salah satu contoh atau mungkin ciri-ciri milenial seperti itu. Itu sih mungkin dari saya. Terima kasih Kak Fauzan untuk jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana menjadi generasi muda yang tidak takut untuk berinvestasi? Wah, ini perasaan ini investasi. Monggo silakan Kak Aan. Bentar ya, ini ada data yang menarik teman-teman terkait dengan investasi. Ternyata generasi kita itu adalah generasi yang secara pendapatan itu lebih rendah daripada generasi ayah kita sama kakek kita. Rendah sampai 14%. Dan kita itu orang-orang yang suka menunda banyak hal.
salah satunya pernikahan mungkin gitu kan. Kita lebih nggak banyak gitu kan, tren-tren oke lah ada banyak tren nikah muda, tapi itu kan di sekeliling kita sebagai seorang generasi yang dekat dengan keislaman. Tapi bagi generasi-generasi yang lain gitu kan, orang-orang yang lain, mereka trennya itu malah menunda pernikahan. Salah satunya kakak saya gitu, yang membuat saya tidak nikah-nikah juga. Terus habis itu 50% itu juga kesulitan membeli rumah. Nah, yang menarik ketika mereka memiliki uang, tabungan aset itu adalah kewajiban. Tapi tanya itu buat apa? Nah, alasannya itu adalah 64% itu karena takut terkait dengan masa depannya. Jadi mereka itu takut terjadi suatu hal di masa depan yang akhirnya mereka memilih untuk menabung dan investasi. Nah, 42% itu lebih suka untuk bisa dikatakan mereka pensiun dini. Jadi kalau bisa saya pensiunnya di umur 50 tahun aja lah. Kalau bisa saya umur 40 tahun itu udah nggak bekerja. Kalau bisa investasi. Dan itu yang terjadi gitu. Kalau tadi pertanyaannya alasan kita investasi apa? Salah satu buku yang menarik dari Robert Kiyosaki ini yang mengatakan bahwa degree atau tingkatan tertinggi dalam sebuah keuangan itu adalah investasi, teman-teman. Yang paling rendah mungkin kita bekerja. Yang kedua punya bisnis tetapi kita menjalankan bisnis itu. Yang ketiga adalah kita punya bisnis tapi bisnis itu sudah berjalan dengan sendirinya. Dan yang paling tertinggi itu adalah kita nggak kerja tetapi uang kita yang bekerja untuk kita. Investasi di mana saja dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu menjadi sebuah pemantik awal gitu kan. Untuk lebih belajar tentang investasi. Jangan pernah takut untuk investasi apapun gitu. Karena kedepannya ini akan jadi suatu poin yang sangat penting untuk diri kita, untuk kehidupan kita, bahkan untuk menghalalkan dia itu juga penting dari investasi. Sekarang biaya nikah mahal banget, teman-teman. Sangat-sangat mahal gitu kan. Ke KUA gitu kan harus nyewa apa, harus pakai apa, terus habis itu belum lagi kalau walimahan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nikah, masa COVID ini menjadi salah satu momentum yang luar biasa nih gitu kan, karena tidak perlu banyak. Mulai, insyaallah. Saya kembalikan ke moderator. Ini saya lanjut satu pertanyaan lagi dari. Dari Mbak Indah Lestari, Universitas Widyagama, bagaimana pandangan pemuda tentang hubungan agama dan negara? Apakah ada pergeseran pandangan keagamaan pemuda dibanding generasi dengan sebelumnya? Terima kasih. Silakan dijawab untuk materi. Aku mungkin sedikit ya terkait kondisi pemuda sih. Karena dari beberapa survei tadi yang saya sampaikan, saya presentasiin kan terkait hal keagamaan, terus terkait perpolitikan itu sangat kurang banget di teman-teman pemuda atau milenials gitu. Itu berdasarkan data survei yang saya dapat ya. Dan ya kondisinya memang sekarang pun seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini, teman-teman kita yang ada di sini, kita kurang aware atau mungkin kurang peduli terhadap perpolitikan. Ya, salah satunya kan pasti menyinggung terkait negara. Jadi mungkin jarang disinggung oleh kita. Nah, terkait agama juga itu paling tadi sempat saya share minat. Pemuda atau mungkin komunitas terhadap agama itu sangat kurang dan biasanya lebih diisi sama kaum yang lebih tua gitu. Mungkin karena kondisi teknologi sekarang yang lebih kita lebih dimanjakan dengan hal-hal yang sesuatu yang bersifat kesenangan aja, tapi tentang informasi, keilmuan dan lain-lain itu kita masih kurang gitu. Tapi sebenarnya kita bisa dengan mudahnya mengakses hal-hal tersebut, dunia perpolitikan, dunia hal agama, itu bisa kita akses dengan mudah. Mungkin kalau cara pandangnya ya, kalau zaman dulu ya karena nggak ada teknologi ya,
mereka mengakses informasi itu ya harus dengan diskusi, datang apa ikut apa kajian atau mungkin ikut sharing atau seminar dan lain-lain. Itu mungkin kondisi zaman dulu, tapi kalau sekarang kan kita bisa mengakses dari teknologi yang sangat mudah kita dapat peroleh banyak informasi. Itu mungkin yang cara pandangnya sih yang mungkin agak berbeda dengan kaum pemuda dari sekarang, yang sekarang sama yang lebih tua kayak gitu. Itu mungkin. Baik Kak Fauzan, terima kasih untuk jawabannya dan responnya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari webinar kali ini, bahwa millennials merupakan generasi muda yang menginjak usia 17-37 pada tahun ini. Millennial pada zaman sekarang menggunakan media sosial sebagai wahana untuk menyiapkan masa depan. Millennial adalah generasi pertama yang menyandang status sebagai digital native. Industri sekarang sudah memiliki industri yang sudah lebih maju, bahkan ada mesin yang dapat memecahkan masalahnya sendiri. Industri yang berkembang secara pesat ini adalah sisi positif dan sisi negatif untuk para pekerja. Untuk para pekerja, tetap seperti teller bank akan kehilangan pekerjaannya, akan digantikan oleh mesin. Dan untuk bukan pekerja, tetap seperti YouTuber, konten kreator, itu akan mendapatkan karir yang bagus karena manusia di era industri yang akan memasuki 4.0 itu lebih berpacu dengan teknologi. Jadi itu kesimpulan dari webinar tentang Are You Ready for New Future Challenge? Terima kasih sebelumnya untuk Kak Fauzan dan Kak Aan sudah menjadi pemateri dalam seminar kali ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sukses selalu. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ya selaku moderator. Selanjutnya, mari kita dengarkan closing statement dari Kepala Program Studi Ketika Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama Malang kepada Bapak Dr. Nasruddin Mas S.E.M.M. Dipersilakan. Silakan Pak Nas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Pak Nas, suaranya min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mabus rahmatan lil alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mas ya, Mas Adam Adi Nugraha dan Mas Fauzan atas sedekah ilmunya hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu baru yang mungkin belum tercetak di buku ya, yang dipaparkan tadi. Yang keduanya, saya ucapkan terima kasih pada pengurus anak-anakku Himesha, ada Mbak Alifia, ada Mbak Sofia, dan yang lainnya atas semua usaha yang keras sehingga acara ini bisa terlaksana. Ada Pak Bambang Budiantono, alhamdulillah ini Direktur Syariah, pendiri Direktur Syariah. Ya. Alhamdulillah ada Pak Ahmad Nasikin juga saya lihat tadi. Alhamdulillah. Memang ini saya sedikit tambahkan, ada dulu seorang futuristik namanya John Nesbitt. John Nesbitt ini sekitar 30 tahun yang lalu. Itu dia bilang gini.
suatu saat nanti orang tidak butuh perusahaan besar, tapi perusahaan-perusahaan kecil yang terkoneksi ke dalam jaringan yang besar. Saya ingat juga pendiri Lipo itu dulu namanya Muhtar Riyadi. Itu juga 30 tahun yang lalu. Dia bilang suatu saat orang enggak butuh kantor. Ya. Nah, kalau adik Adam tadi sudah bilang bahwa generasi milenial sekarang ini tidak buru-buru ingin punya rumah. Tidak buru-buru ingin punya mobil dan lain sebagainya. Karena memang sudah tersedia semua. Jadi kehidupan ini memang akan begitu lain, akan baru sama sekali. Nah, oleh karena itu kita ini anak-anakku memang harus mempersiapkan diri untuk itu. Nah, alhamdulillah ini juga sudah mulai di cover di dalam kurikulum yang baru, di kurikulum D3 keuangan dan perbankan saja itu. Sudah banyak, ada namanya digitalisasi keuangan. Nah, seperti itu mengcover seperti ada OVO, ada apa dan lain sebagainya. Sekarang itu sudah mulai kita, alhamdulillah anak-anak muda yang hebat ini, Mas Adam sama Mas Fosan, terima kasih atas sedekah ilmunya hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak Himesha, anak-anak D3, nah, siapa saja yang mengikuti acara ini ataupun yang tidak sempat mengikuti acara ini karena banyak sekali tadi, meskipun saya tidak ikut dari awal tapi saya menangkap banyak sekali hal-hal yang positif. Memang ilmu ini harus lahir dari generasi milenial. Nah, generasi-generasi Asia ini generasi yang tidak mampu lagi untuk sampai ke sana itu. Nah, karena memang generasi milenial ini memang cepat sekali gerakannya. Nah, kita baru memikirkan itu sudah melangkah. Nah, alhamdulillah, akhir kata dari saya, mudah-mudahan acara ini tidak sampai di sini saja. Nah, kita bisa menyambung silaturahmi kembali dalam suasana-suasana keilmuan yang memberikan manfaat pada Universitas Widya Gama dan D3 Keuangan dan Perbankan Syariah. Demikian dari closing statement saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nas untuk closing statement-nya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Pak Fauzan, Kak Aan, moderator, serta para peserta dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan untuk link feedback kami. Feedback kami kirim di room chat untuk peserta. Mohon para peserta untuk mengisi link tersebut. Terima kasih. Mbak Sofia, ini sudah bisa saya end? Terima kasih teman-teman, izin keluar. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih Kak Fauzan. Terima kasih yang mengisi memperhatikan link yang dimasukkan karena itu ada link dua link yaitu internal dan eksternal seperti pengisian pendaftaran. Oke, izin live saya. Assalamualaikum. Mbak Olivia.
Nggih, Bu. Mungkin link kuesionernya bisa dikopikan atau disalin untuk ke grup peserta ya? Di grup. Nggih, Bu. Iya. Oke. Terima kasih. Oke. Kemudian nanti untuk yang materinya bagaimana? Bisa dibagikan kah? Ini dari Pak Bambang nih ya, Pak Bambang Budiantono ini juga. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Okay. Oke, okay, baik kalau gitu saya izin untuk menutup dulu ya sesinya. Sudah bisa di-close ya ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak-Ibu semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada Ibu Ana. Bu Ana. Kenapa, Dek? Ya, monggo. Sudah selesai. Terima kasih, Bu. Bu Ana, barangkali mau memberikan closing dulu. Tadi katanya Pak Nasuda ya? Iya. Gak apa-apa, monggo. Oh, okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Fauzan ya yang sudah memberikan materi dan Kak siapa tadi? Kak Aan yang telah memberikan materi. Mohon maaf karena banyak rapat jadi saya wirawiri. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah acara webinar ini akan selalu digelar setiap minggunya di semua prodi. Ikuti terus seluruh kegiatan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Malang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ana. Baik, sekali lagi ya, saya izin untuk mengakhiri sesi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk mengisi link kuesioner baik yang internal maupun eksternal. Baik, akan saya akhiri ya. Assalamualaikum.